Berapa kepala daerah di Jawa Timur memiliki komunitas di tiap daerah bernama Football Traveler? 4 bupati, yakni Bupati Lamongan, Bupati Tuban, Bupati Trenggalek, dan Bupati Gresik berlaga di Stadion Surajaya Lamongan demi mengasah kemampuannya dalam bermain sepak bola. Inilah keseruan pertandingan persahabatan yang berlangsung di Stadion Surajaya Lamongan. Tim 1 dihuni para kepala daerah beserta sekdanya. Sedangkan tim 2 dihuni para OPD 4 kabupaten dengan waktu tanding 1x25 menit. Tim 1 tertinggal terlebih dahulu lewat gol yang diciptakan Kesbang Pol Lamongan. Namun dibalas lewat gol Bupati Trenggalek. Selanjutnya Bupati Lamongan menambah kemenangan menjadi 2-1. Bupati Gresik menambahkan kedudukan menjadi 3-1. Bupati Trenggalek kembali mencetak gol, kedudukan menjadi 4-1. Bupati Gresik juga ikut mencetak gol menjadi 5-1 dan ditutup oleh Bupati Tuban. Menurut Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, Football Traveler adalah komunitas kepala daerah yang diikuti 6 kepala daerah. Namun dalam laga persahabatan kali ini, Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya berhalangan hadir. Menurut Yuhronur, lewat olahraga, para kepala daerah ini menjalin komunikasi antar daerah sehingga bisa bertukar pikiran untuk berinovasi demi kemajuan daerahnya masing-masing. Yang diharapkan dengan pertandingan? Ya, ini lebih kepada silaturahmi lah. Gitu. Di tengah kesibukan masing-masing, kita bisa agak lebih fresh lagi. Yang diharapkan tadi siapa? Ada Pak Mas Eri, Wali Kota Surabaya, karena hari ini mungkin hujan lebat sehingga konsentrasinya masih dikonsentrasikan itu. Dan juga ada Gus Irsad yang rencananya juga hadir, tapi hari ini belum sempat hadir. Ya, juga termasuk Pak Gubernur Bupati Sidoarjo yang juga rencananya hadir, tapi karena ada suatu hal tadi hujan deras di sana katanya. Tapi terhibur Pak dengan pertandingan? Ya, senang sekali lah. Saya yakin semuanya, terutama Mas Arifin ini yang tadi banyak sekali bikin gol. Pertandingan ini apa pendapatnya? Ini baru mengunculkan bahwa semua manusia Jawa Timur kompak dan insya Allah saling support satu sama lain. Apa kemudian harapan ke depan dengan pertandingan serupa ini? Nanti habis ini selain menjalin silaturahim, insya Allah juga bisa berkembang kerjasama antar pemerintahan, UMKM, pusat dan sebagainya. Intinya di lapangan ini menjaga kreativitas, menjaga keluargaan, insya Allah semakin kompak. Berapa gol yang dimasukkan tadi? 2. Sepak bola 6 kabupaten dengan nama Let's Travel the World with Football dilanjutkan dengan pertandingan antar kabupaten dengan nama kebesaran masing-masing, yakni kabupaten seperti Boran, Pantai Rajan, Pecel Lele, Goa Lawa, Soto, dan Pantai Perigi. Ian Fari, JTV Lamongan.